Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita telah sampai pada titik yang keempat. Yang pertama di depan Pasar Mojo, kemudian depan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Subuh tadi berada di Masjid At-Taqwa Ngadiluweh. Kemudian pada pagi hari ini, seperti pemirsa lihat, kita telah sampai di kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Keras. Ini teman-teman sedang memasang banner dan lain sebagainya, karena ternyata kita datangnya kepagian. Jadi para pengurus dan ibu-ibu muslimat belum tampak hadir karena memang masih pagi. Direncanakan acara ini nanti akan dimulai pukul 8 sampai dengan selesai. Harapannya nanti di pada jam 8 bisa dimulai. Ini sudah sebagian pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Keras sudah mulai tampak hadir. Sebagian banser menata jalan, yang alhamdulillah ini semuanya kompak. Mudah-mudahan ini nanti acara bisa terlaksana dengan sukses. الذي جمعنا جميعا بنهضة العلماء وعلى آله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والكرماء وعلى آله وصحبه الذي هم فضلاء المقرآن ومدن بر علم بر علماء إذن بنساه الله بعدي فنوى فضلكم ومدن ستيا سسفوه من سفوه إذن بنكي نرمتان بستيا برا حضرين pengurus MWC NU Kecamatan Keras beserta badannya, kepada seluruh pengurus ranting se-Kecamatan Keras beserta badannya, juga semuanya para hadirin hadirat, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sampai hari ini dan seterusnya tentunya menjadikan amal saleh hingga Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam ugi kader langgeng dumateng kersa dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk seremonial acara kirab poin nasional Nahdlatul Ulama pada pagi hari ini, alhamdulillah, yang dimulai dari Kota Banten sampai nanti berakhir di Banyuwangi telah tiba di Kecamatan Keras. Mudah-mudahan nanti dalam kirab ini kita bisa melaksanakan dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk acara seremonial pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tahlil, kemudian diteruskan sambutan. Sambutan yang pertama dari MWCNU Kecamatan Keras dan sambutan yang kedua oleh PCNU Kabupaten Kediri. Marilah pada pagi hari ini kita buka acara dalam rangka kirab poin nasional Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan awal hingga akhir acara mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bi barakati jami' syahri Ramadan. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Manijamidin. Iyaka na'abda iyaka nasta'in. Ihdina surata mustaqim. Surata alladina anamta alihim. Al-Maghdubi alihim. Al-Dhalin. Amin. Terima kasih disampaikan untuk selanjutnya, yaitu pembacaan tahlil yang langsung dipimpin oleh Taif Suriah Andika di Kecamatan Keras, kepada beliau Bapak Yai Misbahul Mundur dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa sallam wa ala alihi wa ajma'in. Subhanallah. Semoga hadrat jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikat al muqarrabin wal karabin wa rahmin wa syadal wa syadal wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله فرق بين عبد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا Allah
بسم الله الرحمن الرحيم.
saged mewujudaken cita-citanipun Pebi ingkang rencana hasil saka inipun badhe dipun damel rumah sakit Islam secara internasional. Amin. Kula niku mengke lek ngiseni niku ora sah ngenteni pasti sing akeh mawon. Ikhlas. Ikhlas kita mawon oke, ikhlas kau loh. Mugo-mugo mawon ini sakit terlaksana karena Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Salawatul salam kita sanjung dumateng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau kedah kita robbal tiru kita amalakan robbal engkau dibun dawuhakan engkau dibun tindakan dening Rasulullah sehingga keberhasilan perjuangan ikun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jarak beberapa tahun nggih saged sukses sak donya awake dhewe nggih semanten iki muga-muga saged nerusaken napa-napa dawuh-dawuhipun ingkang dipun contohaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor 3 boten kesupen kula aturaken matur sembah suwun sanget datang membagi wekdal muga-muga menika mangke wonten manfaatipun. Ingkang sepindah kula aturaken alhamdulillahirabbil alamin sugeng rawuh selamat datang tim kirab nasional ingkang sampun rawuh wonten MWC Keras muga-muga menika mangke saged barokah ugi MWC Keras sejatosipun keranten nopo sejatosipun kepingin kepingin nyemarakaken warga wonten ing kantor punika namun semuanya karena Allah sehingga kados kaya kaya ngeten iki kawontenanipun mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan ingkang sak kata-kataipun. Ingkang nomor sekawan ingkang satresipun perlu kita semua nabi para bapak-bapak ibu-ibu niki bumbung enten cabang karena kebersamaan kita untuk menggalakkan koinisasi asih sinten mulang awake dhewe alhamdulillah saged wujudaken umbul-umbul nggih se ranting-ranting se MWC Keras. Lah ke depan niku pun namung teko kutho nggih kula rencana mulai sawal organisasi teng organisasi dhisik nggih niku NU Muslimat Ansor lan sak pinggalane terakhir Jataman niku kita masuk Bandung niki kudu tetap kita juga kebersamaan nggih antawisipun NU sak Bandungipun pun sampai nggih kota niku wong pirang-pirang nggih dan jangan ngampur ngantar kesupen niku sebagian ditasarufaken dhateng para duafa fakir miskin lan sak pinggalanipun sesuai kali tatanan-tatanan tahun kabeh wonten. Kula kita niku angke kula nyuwun saran utawi wikmah putra saking cabang berkenaan kali kawontenipun MWC Keras amprih kaya pucu-pucu niku leres tasih ingkang ning semangate 200 guru Pak Guru 200 Masalah 200% ya. Pucu niku lahirnya tasih anyar ning Nusantara Mat Kapur Kabungan Nusmak. Muga-muga awake dhewe tak ketularan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkung nyuwun pangapunten sepindah malih kula aturaken matur mbah sing sanget atas rawatipun tim. Ing sepindah malih kula aturaken bapak-bapak ibu-ibu mangke anggenipun mlebetaken poin menapa arto tegene poin iku sing dhisik oke terus e ikhlas. Kata-kataan Allah muafi kilang wa mitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ketua Lasisnu BCNU Kabupaten Kediri yang akan disampaikan oleh Gus Badrul dan sekaligus nanti mohon kepada beliau untuk pelepasan kirab kotak poin NU yang nanti akan dikirapkan di desa-desa
yang sudah kami haturkan di depan tadi. Namun nanti sebelum dikirapkan, kami mohon semuanya yang hadir di sini sebagai simbolis nanti mendekat ke kotak dan untuk mengisi kotak koin di sebelah panggung. Dumateng Gus Badru selaku Ketua Lasisnu PCNU Kabupaten Kediri kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadratan muhtaramin para adim para kiai wabil khusus Rais Suryah Uki sedaya jajaran pengurus MBCNU Kecamatan Keras ingkang kula hormati kanca-kanca saking ibu-ibu muslimat pimpinan IPNU IPBNU Ansor Fatayat Banser sedaya saking pejabat pemerintah sing sipil utawi TNI Polri ingkang kula hormati Domata Mitra Lazisnu, Mitra NUGER Lazisnu Kabupaten Kediri dari Bank Muamalat Kota Kediri yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah membaca bismillah hamdalah sholawat salam, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Karena waktu sudah lumayan siang dan kita posisi puasa, waktunya ibadah kepada Allah. Ibadah, ibadah puasa, itu nopo ibadah ini dulu. Maka dari itu tidak perlu saya panjangkan perkataan. Paling boten wonten ing mriki kawula namung ngaturaken matur suwun dumateng sedaya masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Keras, utaminipun matur suwun dumateng pengurus MWC Kecamatan Keras ingkang sampun memberikan tempat, memberikan sambutan atas perjalanan kirab koin Nahdlatul Ulama Banten Banyuwangi wonten ing Kabupaten Kediri titik keras menika atas nami pengurus NUGER Lazisnu Kediri ngaturaken matur suwun sanget mugiyo dadosaken tambahipun semangat wonten ing perjuangan Nahdlatul Ulama wonten ing Kecamatan Keras menika. Hadirin ingkang kula hormati, pilih karena Lazisnu NUGER Lazisnu di Kabupaten Kediri hari ini baru membuat yang namanya fondasi NUGER Lazisnu. Bagaimana di Kabupaten Kediri ini yang dulunya sebenarnya ada tapi belum ada pergerakan dan saat ini dibantu oleh kegiatan BKPNU akhirnya di seluruh wilayah di Kabupaten Kediri bisa berjalan yang namanya koinisasi, yang intinya koinisasinya adalah salah satu program dari NUGER Lazisnu. Jadi bukan koinisasi sendiri, Lazisnu sendiri, karena tidak ada lembaga NU yang namanya koinisasi. Lembaga NU yang mengurus infak itu adalah lembaga amil zakat, infak dan sedekah, yaitu Lazisnu. Sering menjadi pertanyaan terkait dengan Lazisnu koinisasi lah terus muslimate piye, lah fatayate piye, lek ngene nek klitikan ini kan masalah tersendiri. Maka dari itu kemarin setelah kita membicarakan tentang itu, ternyata sebenarnya muslimat juga bisa mendirikan JPJIS-nya NUGER Lazisnu. Maka sistem ini semuanya sudah kita sampaikan kepada NUGER Lazisnu Kecamatan Keras dan seluruh UPZIS Kecamatan Keras. Lebih mantapnya lagi nanti malam kita undangkan Ketua PW NUGER Lazisnu Jawa Timur panjenenganipun Kiai Nur Sotik Askandar
maka para panjenengan yang ingin mendengarkan lebih jelas lagi bagaimana yang namanya NU Ker Lazisnu itu nanti apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya, bentuk dari care-nya NU, maka monggo jenengan sebagai pengurus NU Ker Lazisnu UPZIS ini untuk datang ke Pondok Pesantren Hidayatus Shalihin Turus Gurah. Ini yang pertama. Yang berikutnya bahwa terkait dengan program-program NU Ker Lazisnu, ini adalah sebuah dana kebersamaan. Bagaimana kita se-Kabupaten Kediri ini membangun bersama, kompak bersama, karena saya yakin, kita semuanya yakin bahwa bersama kita hebat, bersatu kita lebih kuat. Jadi ini moto dari NU Ker Lazisnu Jawa Timur sebenarnya. Kalau kita bersama-sama melakukan sesuatu, kita bayangkan se-Kabupaten Kediri ini punya 450 ranting NU. Kalau satu ranting NU saja dalam satu bulan urunan 1 juta kentengan, kalikan 450 ranting menjadi sekian ratus, ya 450 juta per bulan. Nek nggur didamel bangun gedung serbaguna tengene ngurah niku turah sajane. Tapi harus bersama, karena yakin kita sukses harus bersama. Kita ingat bahwa dulu para pejuang-pejuang bangsa bisa sukses juga bersama. Wong ibadah salat mawon nek wong mualim turut sikut arepe jamaah dene makmume gak sedo dadi jamaah 27 kudu enek kancane. Itu yang jelas, ini yang paling penting. Maka marilah kebersamaan kita bangun mulai dari ujung barat dari Mojo, ujung timur dari Puncu, ujung selatan dari Keras ini, nanti di sana ada Grogo sudah siap. Mari kita bangun Kabupaten Kediri bersama-sama, bersama kita, karena dengan kebersamaan dan kepercayaan masyarakat kepada kita, yakin kita bisa lebih kuat dan maksimal. Itu yang paling penting. Seperti Puncu saja yang tadi disampaikan adalah MBC yang dulunya tidak ada MBC sepertinya. Alhamdulillah ini dipercaya oleh PCI NU Jepang, NU Care-nya. Dan sekarang ada kerjasama antara NU Ker Lazisnu Puncu dengan NU Ker PCI NU Jepang dengan produk zakat produktifnya. Insya Allah itu sudah jalan. Kemarin pembangunan kantor MBC Puncu saja juga dibantu dari Jepang. Kan aneh ini sebenarnya. Tapi ini pesan salah dari pembina Lazisnu. Mari kita bersama-sama. Panjenenganipun Kiai Abi Musa Al-As'ari dawuh kepada kita, pesan untuk disampaikan kepada masyarakat, bagaimana kita tetap mempertimbangkan keikhlasan, bagaimana kita memberikan sesuatu tanpa ini untuk siapa, tapi langsung kita ikhlas saja, walaupun dengan terpaksa awalnya, lama-lama yakin akan ikhlas. Hadirin, para kiai, hadirat, para ibu nyai ingkang kula hormati, kula kinten mekaten atur saking kawula monggo kanthi wasan bismillahirrahmanirrahim. Kirab koin wonten ing kecamatan Keras menika kita milai, kita buka bersama kotaknya dan kita isi bersama, semoga menjadi amalan sholihan maqbulan dan kita dalam berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama bi barakati hadzal syahri syahri Ramadan. Katan saking kaula awalan wa akhiran girang langkung yang pabenten wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dibuka. Ya lawan kumpul waton minal iman warakakum minal iman. Ya lal wakon kumpul wakon minal iman warakakum minal iman. In hadu ala wakon Indonesia biladi.
hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, usapkan hati wahai tanah airku.